Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ridho ST. Latar belakang saya sarjana teknik. Kegiatan saya sehari-hari sekarang ini bergelut dalam bisnis kuliner, di mana bisnis kuliner ini sudah saya jalani kurang lebih 10 tahun berjalan. Background saya sebelum menjalani bisnis kuliner ini, saya juga pekerja aktif di beberapa perusahaan swasta. Di antaranya ada finansial, kemudian juga pernah kerja di Pertamina, di unit pemasaran 1. Untuk kegiatan sekarang ini memang saya lebih cenderung banyak menjalani bisnis aktif di bisnis usaha kuliner. Dan bisnis kuliner ini memang sampai dengan hari ini alhamdulillah banyak memberikan manfaat bagi saya pribadi dan keluarga. Untuk sehari-hari, selain saya memang aktif di bisnis kuliner, saya juga aktif di beberapa kegiatan sosial masyarakat. Sehingga aktivitas saya di khususnya di Kelurahan Galang Kota, tempat saya berdomisili sekarang, dan juga menjalani usaha ini, banyak kegiatan-kegiatan yang sering saya ikutin di kegiatan sehari-hari di lingkungan masyarakat. Jadi untuk pengalaman di bisnis, pertama kali saya melakukan bisnis di bisnis kuliner, memang banyak yang pernah saya lakukan, terutama di bisnis-bisnis yang lain sebelum menjalani bisnis kuliner ini. Tapi setelah saya beberapa kali menjalani bisnis-bisnis yang lain atau usaha-usaha yang lain, jadi saya ambil keputusan untuk fokus di menjalani bisnis kuliner, terutama menjual makanan dan minuman. Saya sekarang berdomisili di, usaha saya beralamat sekarang di Jalan Besar Perintis Kemerdekaan Galang Kota, di mana saya menjalani ini sudah hampir 10 tahun, dan bisnis ini sebagai, mungkin bisa jadi sebagai pelopor untuk bisnis kuliner di Galang Kota berkaitan dengan menu-menu yang berbeda yang belum pernah ada di tempat saya tinggal, terutama di Kelurahan Galang Kota, Kecamatan Galang. Sehingga dengan keberadaan bisnis yang saya jalani sekarang ini, bisa mewarnain warna kuliner di Kelurahan Galang Kota, terkhusus di Kecamatan Galang, di mana di Kecamatan Galang ini atau di Kelurahan Galang Kota ini awal-awalnya masih belum banyak orang yang menjalani bisnis kuliner, sehingga ini menjadi salah satu daya tarik saya, kekuatan saya untuk mencoba mewarnain di tempat kelahiran saya sendiri untuk mencoba bisnis kuliner dengan sesuatu yang berbeda, dengan nuansa yang berbeda. Sehingga alhamdulillah berjalan 10 tahun ini bisa diterima oleh masyarakat, dan ini juga menjadi tempat favorit, tempat usaha saya ini untuk dikunjungi beberapa ya para pejabat-pejabat tinggi yang ada di Kabupaten Deli Serdang khususnya, yang pernah singgah untuk menikmati sajian kuliner yang ada di bisnis saya yang saya jalani sekarang ini. Jadi bisnis kuliner yang saya jalani sekarang ini pastinya banyak membawa perubahan bagi saya dan keluarga, karena motivasi terbesar saya menjalani bisnis kuliner ini salah satunya memang ingin menciptakan sesuatu yang berbeda atau membuat sesuatu yang berbeda di tanah kelahiran saya sendiri, dan alhamdulillah ini bisa berjalan dengan baik seperti yang saya harapkan dan keluarga. Mengawali bisnis ini memang bukan sesuatu yang mudah bagi saya khususnya dan keluarga, karena seperti orang bijak pesankan, yang namanya bisnis itu nggak bisa langsung berhasil,
pasti ada proses jatuh bangunnya. Di saya sendiri di awal-awal menjalankan bisnis ini, terutama tempat yang saya tempatin ini dulunya tidak seperti ini. Dia mungkin suatu tempat yang tidak dilirik oleh orang lain karena ini menjadi bagian dari kawasan hijau yang ada di Kecamatan Galang. Dan alhamdulillah ini sudah dijadikan kawasan rest area oleh pemerintahan Kabupaten Deli Serdang, ya dalam hal ini juga Kecamatan Galang. Sehingga proses jatuh bangunnya menjalani bisnis ini sudah sangat kita rasakan. Di awal kita membangun, memang brand awalnya atau merek awalnya kita tidak membawa sambal kencur. Awalnya kita hanya menjual ayam penyet biasa dengan merek Legian. Jadi dengan awalnya ayam penyet Legian, kemudian terus kita berinovasi untuk melakukan sesuatu yang berbeda, karena dalam bisnis ada harus ada suatu keunikan atau suatu nilai berbeda. Maka hampir setahun kita berjalan, kita melakukan survei sana sini, sehingga kita ambillah sebuah resep yang belum pernah orang buat dalam bentuk sambal. Karena kebetulan kalau misalnya orang makan ayam penyet, khasnya kan sambalnya. Jadi kita punya khas sambal sendiri, yaitu khas sambal kencur. Jadi proses untuk kita beralih dari menu sebelumnya ataupun resep sebelumnya ke resep yang sekarang ini bisa diterima orang, ya ini juga melalui trial yang cukup banyak atau percobaan yang berulang-ulang untuk mendapatkan rasa yang pas dengan sambal kencur yang ada, yang sekarang ini bisa dinikmati oleh orang lain, yang kurang lebih hampir 10 tahun berjalan.